Halo semuanya. Jadi kali ini beda banget. Gak beda banget juga sih. Jadi sekarang videonya beda. Ini aku nge-reaction. Sebenarnya di channel aku tuh gak ada nge-reaction kayak gini, guys. Tapi ini soalnya aku kecilin, soalnya nanti copyright gitu, klaim hak cipta, guys. Soalnya aku udah banyak klaim hak cipta gitu, anjir. Copyright anjir. Kayak langsung aja ke pertama. Ini yang lagi muterin-muterinnya pakai kelas, tapi ini beda lagi, guys. Pakai uang, oh my god. Itu lagunya ya. Gak kedengeran, guys, aku kecilin soalnya ya gimana lagi, guys. Naik deh. Post LA tutor sulit. Kok gue buat gak bisa sampai teringat ya? Itu guys komennya, guys. Ini aku besarin dikit aja ya, guys ya. Live Asmar tiba-tiba jadi pertunjukan hewan para sultan TikTok. Kita lihat, kita cepetin anjir. Wah, sumpah banyak banget anjir. Baus biru, bayangkan guys. Baus biru itu berapa nih, guys? Wow, banyak banget guys. Dan lanjut guys ya. Sedih karena es krimnya masih penuh banget padahal udah sore. Coba guys. Tapi bapak tetap semangat gendong box ice-nya yang berat dan keliling. Wah, perjuangan si bapaknya. Luar biasa guys. Jadi kalian harus bersyukur guys yang ya makan kalian hari ini. Gitu guys. Sehat ya bapak isunya. Oke. Nanti yuk. Ini aku nge-reaction di FYP ku ya. Oh ini kutek-kutek, ini iklan ya, iklan top 10 kota terbesar di Jawa Barat, Jawa Timur guys. Aku juga tinggal di Jawa Timur guys. Nomor 10 Gresik. Nomor 9 Jombang. Nomor 8 Lamongan. Nomor 7 Pasuruan. Nomor 6 Kediri. Aku gak tau ya, paling nomor 1 tuh Surabaya gak sih? Banyuwangi. Awas lu ya kalau nggak ada itu, nggak ada Malang, Jember, oke. Lah nggak ada Malang tak mantap. Sudah aku tebak guys, nomor Malang itu nomor 2 dan pasti Surabaya nomor 1. Soalnya kan Surabaya ibu kota Jawa Timur. Mantap. Udah aku tebak guys kalau nomor 2 itu ya Surabaya. Nanti. Apa sih bisnis sebelumnya apa sih? Kota terbesar. Oh, terbesar di situ. Apa nih, guys? Stres. Anjir, kucingnya digituin, guys. Emang rada-rada lain ini ibunya. Lanjut. Kita lihat komennya guys yang sangat membangun kan. Itu kucingnya diturunin doang, cuma pas diturunin itu videonya cepet-cepet. Iya sih, bener sih. Ibunya sayang kucing, wah itu cuma son doang. Santai netizen. Bab, dibalesin semuanya. Kita coba. Emang lagi lucu-lucunya di umur segitu. Lihat lagi guys. Anjir mak. Lah. Ini aku guys, suka sama dia karena ya dia ribu. Setuju, ini orang paling ganteng sedunia guys. Yang setuju ketik ya. Satu. Anjir. Satu sih, satu. Ini apa ya? Tapi ini enggak lebih guys. Tadi aku lagi jajan. Terus aku lihat bapak itu, ha, kayaknya kesan banget sumpah. Di FYP aku sering ada kayak gini sumpah. Sedih banget guys aku liatnya sumpah. Itu kayak rumah Nemo. Apakah itu rumah Nemo? Tapi rumah, katanya rumah Nemo itu sakit guys. Awal main TikTok, ayo balik Facebook kamu. Stop main TikTok lanjai. Banyak umur kan. Minite Elisia. Gak tau bahasa Jawa. Wow. Jadi ya kalian jangan mengejek ibu-ibu dulu ini.
Dewi aku udah sih. Ibu-ibu jedang jeduk. Apakah ini anaknya yang buat jedang jeduk? Kenapa nih makanan iwak papayu? Gak tau guys itu. Ini iklan lagi. Jajan di sekolah gak ada yang enak. Sate babi. Sumpah ya, dia berkerudung dan teman-temannya berkerudung dan di sekolahnya kayaknya itu ajaran Islam dan dia itu makan sate babi, tapi kayak bukan babi gak sih itu, apa cuma jokes ya gak sih. Apaan, coba-coba lihat komennya. Versi risol kak, kaget ang kak, hai gimana cus gak sih, maaf ngelag gua semurni, kayaknya itu bukan babi deh, kenyal-kenyal gitu guys babi, gak kenyal-kenyal sih dulu tuh, tapi itu alhamdulillah sudah waktunya. Wow jadi guys enak guys kayaknya guys, menang ngomba. Jadi daripada budget ya, jadi maaf ya soalnya jadi kesalahan teknis. Wow sih, ih lucu guys kucingnya minum guys. Ketemu orang yang lupanya juga sudah lupa. Menjadi yang kesel. Fasda, ya. Sorry for what? Apaan itu guys? Oh, hamil. Makan sambil geleng kepala doang dikatain kok ibu sih. Enggak, ya, sih aku di sekolah juga kayak. Kasian guys. Nanti gue makan sambil kejang-kejang pada takut. Pelajaran anak TK zaman sekarang kayak udah SD aja. Padahal saya ya kayak apa tuh kayak gampang. Buset itu hasilnya SD kayak gitu. Susah ya udah ya guys, baik ya kita nanti kita reaction lagi, soalnya kayak aku tuh bingung mau ngomongin apa, kalau kalian request aku ngomongin apa silahkan di komen guys, request aku kalian apa ya udah baik.